Pemerintah Sungai Penuh sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat juga, kita telah merespon terhadap beberapa perkembangan virus corona COVID-19 ya, dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita telah membentuk melakukan himbauan pertama kali secara umum, ini sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu, untuk kita sama-sama menghindari corona ini, gejala-gejala dan mengantisipasi kemungkinan kita terjangkit virus ini. Kemudian setelah keluar surat edaran resmi dari pemerintah pusat, kemudian juga edaran Pak Gubernur, dan kita juga telah mengeluarkan edaran kepada masyarakat untuk menjadi perhatian seluruh pihak, pemerintah dan juga masyarakat ya, tanpa terkecuali, untuk peduli namun tetap tidak panik dalam menghadapi virus corona yang menjadi pandemi nasional bahkan internasional ya. Antara lain, kita juga telah mengambil langkah di Kota Sungai Penuh meliburkan sekolah-sekolah, kemudian meminta kepada masyarakat tidak melakukan pertemuan-pertemuan orang banyak dalam bentuk jumlah yang besar, dan sementara cukup dalam bentuk terbatas, dan itu pun dengan protokol-protokol corona yang memang sudah diatur ya pemerintah. Misalnya orang tidak boleh dempet-dempet, seperti wartawan sedang ini sebenarnya tidak boleh ya. Nah ini karena itu wartawan yang kita lakukan. Kemudian langkah-langkah itu telah kita sosialisasikan lewat media online, juga cetak dan juga elektronik untuk Kota Sungai Penuh ini. Kondisi Kota Sungai Penuh terkait corona ini ya, perlu kami laporkan berdasarkan pemantauan dan laporan dari dinas kesehatan kita ya, terkait corona ini di Kota Sungai Penuh itu 6 orang dalam pemantauan namanya ya, itu ada 6 orang ya, 3 di Kota Beto, 2 di Kota Keras dan Permanti. Kemudian ada 1 orang pasien dalam pengawasan, tapi kondisinya negatif. Jadi, alhamdulillah di Sungai Penuh ini belum ada ya kasus yang negatif terkait corona ini. Nah, marilah bersama-sama kita semua menjaga lingkungan kita untuk tetap mengkondisikan kondisi yang kondusif, baik kebersihan lingkungan kita ya, kemudian kita membiasakan membersih tangan dengan telah diajarkan dengan cairan yang sudah disiapkan. Kalau di kantor insya Allah kita sudah siap, kemudian juga di kantor kita sudah juga kita siapkan untuk pengukuran suhu tubuh kita. Itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan secara terus-menerus ya. Ada hal yang memang kita harus waspadai baik di Kota Sungai Penuh, lebih-lebih di Kabupaten Kerinci ya, jadi karena satu jalur saja jalannya ya. Ini banyaknya TKW
yang pulang dari Malaysia, ya, yang kadang-kadang ada TKW-TKW-nya yang TKW-TKW yang ilegal. Nah ini yang ilegal ini tidak terpantau dari Malaysia juga apakah dia kondisinya sehat atau tidak. Nah, dia kemudian tiba-tiba pulang dan ternyata nanti ada yang memang virus corona ini. Nah, inilah kalau kita banding dengan tempat-tempat lain, ya, karena TKW atau TKI ini memang dari Kerinci dan Sungai Penuh banyak yang berada di Malaysia, dan ketika lockdown itu dilakukan di Malaysia tentu mereka banyak pulang. Nah ini yang kita harus hati-hati, mari kita jaga-jaga. Kami merencanakan ke depan ini mungkin selanjutnya kita akan turun lapangan ke perbatasan. Perbatasan mana tadi Pak yang kita tujunya? Sumatera Barat ya? Ya. Sumatera Barat, arah Tapan. Nah itu harus kita jaga betul. Sementara yang lain sudah dilakukan oleh Kerinci. Sudah dilakukan Kerinci? Ya, ya. Di Mabur Himat, di arah sana. Dan juga di, apa namanya, Padang Aru ya? Ya. Arah Padang Aru. Untuk pembentukan gugus ini? Hah? Gugus tugas? Ya. Gugus, gugus tugas sudah kita bentuk, kita buat SK-nya. Ya. Yang diketuai oleh kepala badan apa namanya penanggulangan bencana, dan itu struktur yang sudah baku dari pemerintah pusat, ya. Nah kita sudah mulai melakukan secara spontan kegiatan ini, namun akan ada pertemuan secara resmi nanti akan itu dijadwalkan pada 2 hari ke depan ya, 2 hari ke depan ini pertemuan gugus tugas yang telah kita bentuk di Kota Sumatera. Nanti segala informasi, pusat informasi dan kegiatan pemerintah terhadap dalam kaitan respon terhadap kepulian ini, kepulian virus corona COVID-19 ya, ini 19 ini akan berjalan dengan baik. Saya kira itu.